atas ini tadi tingginya sampai lebih dari 1 meter. Jadi saya datang sini cek, ternyata pompanya dari 6 pompa ada hanya 2 yang berfungsi dengan baik. Yang lainnya ada masalah. Ada pompanya atau panelnya, tapi intinya tidak berfungsi. Dan operator di sini menyampaikan bahwa mereka sudah lapor sejak tanggal 22 Oktober dan tidak ada tindak lanjut dari atasannya. Jadi saya akan panggil atasannya, akan tindak atasannya, dan perintahnya jelas. Kita lakukan apel siaga, meminta kepada seluruh aparatur untuk pastikan semua berfungsi dengan baik. Setiap potensi-potensi masalah dilakukan mitigasi, dan ini ledor, ini tidak dilaksanakan, ini hanya dibiarkan begitu saja. Jadi kita akan panggil, kita akan tindak. Kemudian yang kedua, untuk alatnya sendiri akan segera langsung saya minta segera diperbaiki supaya bisa berfungsi.